Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lur bersama Emergency Channel nih. Kali ini Emergency Channel sedang berada di pool ALS Tanah Tinggi nih. Banyak armada yang lagi di servis nih di pool ALS ini. Banyak yang lagi di servis ya. Semua armada harus di servis untuk persiapan sebelum pemberangkatan di esok hari. Jangan sampai ada masalah di perjalanan, karena ketika ada trouble di perjalanan bisa bikin susah orang lain, orang banyak. Maka dari itu armadanya segera dibereskan, yang belum beres dan yang rusak segera dibetulkan mumpung selagi ada di pool ALS ini. Nah, kalau yang di depan saya ini ada tangki nih. Ini tangki diturunin nih. Tangkinya diturunin. Lagi briefing nih. Lagi briefing dulu. Hampir armada yang ada di ALS ini melakukan perawatan ya sebelum perjalanan dimulai nih. Semua armada pokoknya yang saya lihat di sini lagi perawatan semua nih sebelum diberangkatkan. Cukup luar biasa dari ALS ini. Baikkan tangki nih, ini tangki armada yang mana ini? Cukup handal nih kalau mekanik-mekanik Sumatera nih. Cukup besar ya tangkinya ya. Berapa liter ini tangkinya ini? Besar sekali tangkinya ini. Ngomong-ngomong Medan lur, aku tidak ngerti ini. Tangkinya cukup besar nih. Berapa liter ini, yang tahu komen di kolom komentar nih. Yang ini habis ganti ban lur. Yang ini sedang merapikan lampu sen, kabel-kabel lampu sen. Sore hari di pool ALS yang ada di Tanah Tinggi nih. Armada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 armada dalam perbaikan sebelum pemberangkatan, dan yang sudah ready untuk pemberangkatan di sana ada 3 armada. Wah, digotong nih. Tangkinya dimasukin ke bagasi. Thank you.
Kalau menurut saya ini ya, kalau dari kru-kru ALS ini semuanya kerjasama. Dari supirnya, dari drivernya, dari keneknya, kerjasamanya luar biasa. Layak diacungkan jempol lur untuk Pak Driver dan kawan-kawan nih dari PT ALS, luar biasa demi penumpang agar tepat waktu sehingga armada yang rusak langsung dibetulkan. Kalau kotor-kotor oli seperti ini udah biasa mereka lur. Lagi ini nih servis lampu tuh, servis lampu. Oh, yang ini servis lampu ya. Yang ini mungkin udah beres ya. Jadi tangki cadangannya dimasukin ke dalam bagasi. Mungkin tadi habis dikuras kali ya, ada yang bocor lalu diganti, dan ini sudah selesai. Jadi yang cadangannya atau yang aslinya dimasukkan ke dalam bagasi dan sudah beres. Ke dokter bus Raymond, penggemarnya Rossi ini. Kalau yang ini nopinnya 203 nih. Nopin 203. Ini lagi ganti ban dalam nih. Nih, lagi ada pergantian. Servis rutin berkala. Luar biasa nih. Gudang barang dari Medan PT ALS Tangerang nih. Musola toilet. Oh, musolanya di sono. Dan juga ada rumah makan Pol ALS, masakan Padang. Mandailing. Waduh, rasanya luar biasa nih. Biasanya kalau masakan Medan nih bumbunya sangat kerasa ya, sangat kerasa. Waktu itu saya pernah makan di area sini gitu ya. Cuman harganya memang cukup mahal ya. Biasanya sama seporsi itu ya, sama anu-anu pokoknya kurang lebih ya 15.000 ya, tapi pada waktu itu saya makan itu beda 10.000. Jadi yang tadinya 15 jadi 25.000. Nih, suasana petang menjelang malam nih di Pol ALS. Hai kau, tiketnya dilaporkan dulu, kalau nggak
Haikal, lapor-lapor dikitnya. Nah ini mobil Elf dari ALS nih. Mobil Elf ada dua. Di sini juga ada armada ya yang lagi perbaikan ini nih, kaca. Kacanya dalam perbaikan, pemasangan kaca baru tuh. Pemasangan kaca baru, ini baru nanti diganti. Wih. Seperti biasa dari tahun ke tahun Emergency Channel pernah kesini juga. Jadi menjelang ada maghrib lur, kita break dulu sebentar.